Kali ini saya akan menunjukkan beberapa fitur motion yang ada pada Samsung Galaxy S3. Tadi motion untuk jalan pintas menuju aplikasi kamera. Lalu ada fitur tap to top. Anda cukup menepak dengan dua jari sisi atas ponsel Galaxy S3 dan Anda akan langsung dibawa ke halaman paling atas, misalnya dalam menu kontak. Pada multimedia, saat memainkan lagu, jika Anda ingin melakukan pause, Anda cukup membalikkan layar Galaxy S3 menghadap ke bawah. Dapat Anda lihat lagu otomatis terhenti. Untuk mengambil capture, Anda cukup menyapu dengan sisi bagian dalam tangan Anda, menyapu layar dari sisi kanan ke sisi kiri ataupun sebaliknya. Selain motion, ada beberapa fitur baru yang ditambahkan oleh Samsung ke dalam ponsel ini. Misalnya fitur Smart Stay yang dapat Anda aktifkan dari menu pengaturan layar. Fitur ini akan memanfaatkan sensor kamera depan untuk mendeteksi mata Anda, dan selama mata Anda menuju ke layar, layar tidak akan pernah mati atau gelap. Dan saat sensor bekerja, Anda dapat melihat di bagian status bar di atas akan ada muncul lambang berupa mata yang menandakan sensor sedang bekerja. Selain itu, terdapat fitur S-Voice yang merupakan perintah suara yang dapat melakukan pencarian website, membuka aplikasi-aplikasi yang Anda inginkan, melakukan pengaturan alarm, dan lain sebagainya. Selain itu, ada fitur pop-up play yang memungkinkan Anda mengecilkan video di halaman home screen, dan secara bersamaan Anda dapat melakukan multitasking atau melakukan aktivitas lainnya, misal saat membaca pesan dan lain sebagainya. Posisi video dapat Anda geser sesuka hati Anda, namun untuk ukuran video sudah default atau tidak dapat kita rubah. Performa ini cukup bagus. Walaupun melakukan multitasking, video tetap berjalan dengan lancar dan file subtitle tetap muncul pada layar.